Yang pada intinya program vaksinasi ini memang kita kejut terus untuk usia anak-anak sekolah. Tapi ini yang usia di bawah 12 tahun sampai sekarang belum ada untuk program vaksin. Ini harapan kami pun juga vaksin yang usia 12 ke bawah ini bukan secepatnya ada untuk di Provinsi Kudus supaya sudah bisa kita gencet semua, karena mengingat anak-anak yang mulai SD, TK ini kan sudah mulai masuk juga walaupun sangat terbatas sekali. Dengan program vaksinasi seperti ini di SMP 1 terutama itu ada khusus yang kelas 9 ya, 266 untuk dosis di sini, untuk dosis pertama. Nah, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, tidak ada yang bermasalah, dan perlu diketahui bahwa dengan PPKM terbatas ini mudah-mudahan SOP-SOP yang kita buat harus dijalankan betul-betul. Kalau tidak dijalankan, saya takut nanti angka kasus ini nanti kita bisa naik. SOP yang pertama yaitu dengan adanya Satgas, terbentuk Satgas itu harus setiap di sekolah ya, dibagi di pintu gerbang tempat screening. Untuk kalau di dalam, Bapak Ibu guru bisa menjadi Satgas langsung mengenalkan kita di kelas. Untuk yang kedua, ketika baru masuk pertama, anak-anak diingatkan sekedar 1-2 menit saja, COVID itu apa, penularannya bagaimana, cara melindungi diri bagaimana, itu selalu diingatkan. Untuk yang kedua, ya bagaimana untuk seterusnya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur terkait belajar mengajar yang baik tapi tidak mengabaikan protokol kesehatan. Dan dipastikan ketika pulang harus selalu dipantau Bapak Ibu guru. Baru sampai rumah jangan sampai mampir di warung atau di mana saja. Makanya saya harapkan kalau perlu antar jemput itu memang harus di termasuk masuk di dalam SOP kita. Terkonfirmasi parah. Kalau terkonfirmasi biasa saja tidak apa-apa. Jadi di dalam tubuhnya biar terdapat antibodi, paling tidak salah satu dari antibodi itu lewat vaksin. Untuk hari ini kelas 9 yang divaksin ya? Untuk SMP 1 itu dijatah 266 dosis. Itu untuk kloter pertama, itu SMP 1 kebetulan dari pertama. Itu kita proyeksikan untuk kelas 9. Insya Allah nanti kalau ada jadwal berikutnya dari DKK, ganti kelas 8, ganti kelas 7. Harapan kami untuk kloter kelas 8, kelas 9 tetap kami nanti agar semua anak bisa mendapatkan vaksin itu. Pak, kalau jumlah total siswa berapa yang sudah divaksin, berapa persentase? Ini baru pertama kali, baru sesi pertama, hari pertama. Alhamdulillah di SMP 1 ini pada jadwal yang pertama, jadwal kami adalah 266 sesuai dosis itu. Kalau ada anak yang kebetulan sudah divaksin atau kebetulan pas tidak masuk, bisa kita alihkan sama anak-anak OSIS yang sekarang bertugas sebagai Satgas. Ini petugas nakesnya dari mana itu? Apa? Petugas nakesnya dari mana itu? Petugas nakesnya. Oh, nakesnya dari Madirayu. Iya, dari Madirayu. Jumlah siswa 260. Semua ada 780-an. Iya, 780-an. Soalnya ada 1-2 yang izin untuk pindah pindah sekolah atau tanpa.